Halo teman-teman dimanapun berada, apa kabar semuanya? Saya kali ini mau kasih info sebelum tulip-tulip pada bermekaran. Jadi setidaknya siapa yang suka dan mau atau ada rencana mau main ke kebun tulip, jadikan setidaknya ada informasi. Nah apalagi siapa yang suka gratisan, silahkan merapat ke sini. Tulip di sini itu bermacam-macam, ada yang putih seperti di film ini. Terus ada yang begitulah seperti rarawan kalau orang Sunda bilangnya. Pokoknya macam-macam tulip ada di sini dan kalian 100% gratis. Tidak usah bayar dan tidak dipungut biaya. Di manakah lokasinya? Lokasi yang lengkapnya nanti akan saya kasih infonya di bawah ya. Nah yang jelas ini di Anak Polona itu ada di bagian North Holland. Dan bagaimana kalian bisa sampai ke sana, mungkin lebih baik pakai kereta api dari stasiun Alkmaar yang menuju ke Den Helder. Tapi ingat, jangan lupa, jangan turun dan jangan kebablasan sampai Den Helder. Tempat ini memang dekat-dekat dengan Skagen dan Den Helder Sound. Jadi teman-teman ke Alkmaar, terus nanti akan melewati beberapa stasiun, hanya Heerhugowaard, Skagen dan Anak Polona. Nanti dari stasiun Anak Polona kalian bisa pakai bus atau kalau yang suka jalan kaki juga bisa, soalnya tidak begitu jauh. Nanti turun di Sentrum. Di situ ada supermarket. Siapa tahu ada yang mau ke WC dulu atau mau beli makanan kecil atau mungkin mau beli minuman bebas. Nah, tempat ini dekat sekali dengan Sentrum. Jadi tinggal nyebrang aja gitu. Dan di sekelilingnya tempat ini itu banyak persawahan tulip. Ya siapa tahu lagi banyak tulip ya, kalian bisa sekalian aja foto-foto di ladang tulip ya kan, ladang atau sawah tulip sama aja ya. Nah lihat deh, warna-warnanya sangat menggemaskan bukan? Dan biasanya di situ juga ada pameran bunga seperti toko-toko kartun dan toko-toko besar lainnya yang dihias dengan bunga-bunga. Sekian aja dulu info dari saya, untuk memastikannya kalian mending langsung aja ke situ ya. Nah, terima kasih udah nonton. Dui-dui.